Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kita bisa mendapatkan putra-putri masa depan yang sesuai dengan akidah kalau dari kecil kita tidak diselipkan dasar-dasar akidah, sedangkan standar di negara kita ini bukan sesuai syariah gitu. Kira-kira bagaimana kita mencikapinya nih Ustaz? Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Hai orang beriman, jangan katakan ra'ina. Wa qul unzurna wasma'u. Tapi gantilah kata unzurna wasma'u. Islam tidak melarang tapi memberikan alternatif. Ini haram. Ini lagu tidak mendidik. Ini lagu tidak benar. Yang benar mana? Maka insyaallah sahabat-sahabat artis kita akan menciptakan lagu-lagu yang benar. Sementara mereka mencipta lagu, maka nyanyikan aja lagu yang mendidik dulu. Paling tidak dia tidak mengajak kita duduk di muka. Dan masa meletus balon satu, risau, tidak ada sakinah dalam hatinya. Oleh sebab itu maka adik-adik, anak-anak akan datang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Jangan cuma ceramah, jangan cuma tablik akbar. Apa acaranya? Lomba mencipta lagu anak-anak yang islami. Upload dan dewan juri akan menyeleksi nanti. Ini lagunya layak, ini lagunya menanamkan akidah. Maka anak-anak kita berkreasi. Islam tidak mengharamkan seni. Seni patung haram, digantikan dengan seni kaligrafi. Seni musik yang maksiat haram, tapi digantikan dengan musik yang islami. Alhamdulillah sudah tampil para penyanyi-penyanyi yang islami, yang religius, yang mendekatkan akidah kepada kepala anak-anak kita insyaallah.